ada 10 jawaban saya kutanya. Saya tahu jawabannya. Kalau saya tanya itu juga kan sebenarnya. Jawaban juga kan. Sekurang kalau kita tutup masa, kalau kita bagi masa sampai besok pagi, rasanya mungkin ada 30-40 jawapan yang kita dapat. Jadi berkat, maksud yang kita selalu sebut berkat, moga Allah berkati kamu, ini gaji dia berkat, ini umur dia berkat, ini kan. Kita sebut apa? Maksud berkat itu sebenarnya adalah dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair. Maksudnya kebaikan yang bertambah. Maksudnya apa? Kebaikan yang bertambah. Kebaikan itu ada tak? So berkat mesti benda baik. Kalau benda jahat tak ada berkat, confirm lah. Takdirnya orang mencuri berkat pekerjaan dia. Sebab apa? Banyak betul dia dapat curi kali ni. Dia tak mungkin. Sebab jahat kan? Benda jahat tak berkat, benda baik baru berkat. Tapi baik tu dia bukan berkat maksudnya baik atau baik maksudnya berkat, tidak. Berkat maksudnya baik tu bertambah. Dia baik-baik lah. Kalau sebut baik, khair dah, baik lah tu. Tapi kita nak sebut kebaikan yang ada extra miles lagi dia punya. Dia bukan hanya semata-mata kat situ saja. Okey, kebaikan dia bertambah-tambah. Contoh kita kata harta yang berkat kan. Kita tahu, okey, dia ni gaji RM3,000, ini gaji RM3,000. Sama-sama. Tapi yang ni gaji RM3,000 dia boleh buat macam-macam. Dia boleh sedekah, dia boleh tolong mak bapak dia, dia boleh tolong adik dia kat kampung, dia boleh. Okey. Kita kata, oh, dia ni gaji berkat tu lah. Kita tahu. Sebab apa? RM3,000 tu baik lah. Dia kerja dapat gaji yang halal tu baik. Gaji yang halal tu baik. Tapi gaji yang halal dapat tambah pula kebaikan. Itu dia panggil berkat. Sama juga macam kita kata perkahwinan yang berkat. Perkahwinan tu sendiri baik. Syaitan tak suka perkahwinan baik. Kan? Perkahwinan tu sendiri baik. Tapi nak lebih lagi daripada tu. Dia bukan hanya kebaikan tu pada mereka berdua. Tapi kebaikan itu mungkin melimpah. Kan? Dapat anak cucu yang baik. Dapat masyarakat yang baik dan sebagainya. Macam tu juga dengan ilmu yang berkat. Ilmu yang berkat, kita datang belajar. Tiap-tiap kali kita belajar, kadang-kadang tak ingat-ingat. Kadang-kadang kita belajar ingat-ingat tapi nak buat payah. Kita cerita semua yang sunat duha ini kita dihadir. Semua tahu tak payah cerita, tak apa kan. Sekarang ustaz tak payah cerita, ustaz banyak kali dah dengar. Biasalah, kelebihan bersedekah kan? Oh, biasalah, ustaz takkan tak tahu. Ini kalau masuk bulan Ramadan cerita kelebihan membaca Al-Quran. Betul tak apa, tak tahu. Ada di kalangan kita, tak tahu kan? Saya ingat sama macam kita hadiah kita baca Quran contohnya. Semua tahu kata Al-Quran memang afdal dan sebagainya. Tapi kenapa bila kita belajar, lepas belajar nak buat tu tak boleh. Dia setakat belajar tu ya, dinding dia lah. Baik tak kita masa majlis ilmu, konggung dah baik. Majlis ilmu mana dah tak baik. Dulu majlis ilmu malaikat doakan kita, ikan doakan kita dan sebagainya. Betul. Memanglah majlis ilmu ni majlis yang terbaik sekali datang muka bumi ni majlis ilmu lah kan? Jadi dia duduk dalam majlis ilmu memanglah konggung baik. Tapi kebaikan itu dia tidak ada ekstra. Pasal apa? Tidak ada keberkatan. Jadi kita tak ada keberkatan. Bila ada berkat, kebaikan itu kita dah dapat dalam majlis ilmu, keluar dari majlis ilmu kita masih boleh amalkan lagi. Sebab dipanggil ilmu yang berkat. Karena ilmu itu bukan hanya semata-mata terhenti dalam bilik pengajian, surau, masjid dan sebagainya. Tetapi bila dia keluar daripada rumah, balik daripada masjid, balik ke rumah pun masih lagi ada kebaikan dulu. Sebab dia ada ilmu tu berkat. Ada orang ilmu tak berkat. Dia hanya semata-mata tahu tapi tak boleh nak amalkan. Maknanya tahu tu baik tapi tahu tu tidak berkembang. Tak bertambah baik. Dan ilmu tu terhad hanya semata-mata di dalam pintu pagar surau, pintu pagar masjid, itu saja. Itu sebablah bila kita belajar, banyak tutur guru kita pentingkan tentang keberkatan untuk ilmu. Sebab tutur guru kita kadang-kadang kita tengok macam, ish, mata nafil lah ustaz. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kita fikir dalam hati dah nak cakap kat lain, dia mendekat. Tapi dia macam tu lah. Marah kita ke apa ke kan. Ada ustaz kita, Masya Allah. Memang orang yang sangat tegas dalam bab menuntut ilmu atau berhadap dalam majlis ilmu. Dan dia jaga sungguh, jangan setakat sembang dalam majlis ilmu lagi lah. Itu memang dia baling tu. Kalau dia baling tu lah. Itu. Kalau bukan sembang ni, SMS bunyi, itu yang pemarah lah. Kadang-kadang, dia marah semua-semua. Kemudian dia ajar lagi kita supaya apa? Jangan main pen. Kan dekat setengah-tengah kita kan? Dia nak boleh lah orang tapi dia tak perasan tu kadang-kadang. Dia khusyuk tu, khusyuk kan. Dia punya mata dia, hati dia betul-betul konsentrik tak payah usah cakap. Tapi pen dia pun kan? Itu tanda apa? Itu tidak ada adab dalam majlis. Maksudnya kan?
Ada kita duduk atas hutan itu. Dia dah mau. Tapi tuan-tuan kata dengar. Bila itu dia kan. Mana ada lah. Pasal kita jaga adab kan. Jadi kita jaga adab. Kita tahu itu. Tapi dalam menjaga ilmu kita buat macam itu. Tapi kalau kita tak jaga adab lah. Nah, kita tak jaga adab menjaga ilmu. Sembang dengan kawan. SMS ke WhatsApp ke apa ke. Kan dia siap ada WhatsApp dulu. Ustaz nanya pada depan dia mumpat ustaz lagi kat belakang. Zaman sekarang dia tak jaga buat straight. Boleh tukar dia. Okey, jadi benda-benda macam itu tu, benda yang berlaku di mana-mana. Sampai kadang-kadang setengah-setengah tubuh kita, dia tegas kan sampai kita nak alih pergerakan kita depan dia pun tak berani. Kita kalau berkira-kira lah sampai habis. Kalau lengur, kalau lengur nasib lah kan. Bangun-bangun nak semayang tu, sudah semua-semua tergerak kan. Biasa tu. Sebab apa? Kita nak alih pergerakan kaki kita pun kita tak berani depan dia. Jaga semua-semua. Ni kalau letak kunci, ni kalau katalah di Quran kan, kita biasa format Quran. Dia katalah kitab ilmu kita. Letakkan kunci kita atas ni. Ha, memang nak kena marah semua lah. Sebab apa dia kata? Sebab dah tak menghormati ilmu. Tak menghormati dan sebagainya. Okey, apa pasal yang tuan-tuan guru kita ni setengah-setengah tu sangat-sangat menitik beratkan benda ni, adab-adab pemajian ini. Sebab nak kita dapat keberkatan ilmu. Pasal kalau hanya semata-mata ilmu yang kita belajar tu kita dengar. Memanglah, kalau ikut logik tuan-tuan, kita main pen tuan-tuan, ya. Kalau kita main pen, dengan kita dengar tuan-tuan, masuk dalam kepala kita benda kita dengar. Masuk, ada gangguan. Kita main pen, kita tak sedar pun main tuan-tuan. Tapi kita dengar ni concentrate. Oh, tu dah faham lah tu. Dia masuk dalam kepala kita. Memang masuk dalam kepala kita. Tapi hilang keberkatan. Sebab keberkatan ni dia susah nak judge dalam majlis tu. Ada orang tu macam tak logik. Kata, apa kena-kena aku main pen dengan aku dapat amalkan ilmu aku kat luar ni? Macam tak ada kena-kena lah. Kan? Nampak secara logiknya tak ada kena-kena. Tapi itulah yang namakan sebagai berkat. Dengan barakah. Dalam bahasa Arab. Okey. Sama macam tadi tu. Letak kunci atas buku. Ada yang kata ustaz, macam seorang memberikan kuasa kepada buku. Sedangkan Allah yang maha berkuasa bukan buku. Jadi saya letak atas buku, tak ada. Kita sebut sebenarnya sebab apa? Sebab kita lupa tentang istilah berkat. Berkatan barakah tu yang kita nak bila kita duduk macam ni. Ni akan bila aku duduk macam ni, aku nak keberkatan ilmu. Bukan hanya semata-mata dapat information, dapat pengetahuan dalam kepala kita. Sebab kalau semata-mata information, internet tu jauh lebih alim lagi daripada kita. Mana ada guru lagi alih daripada internet pada fikir kan? Kalau dari segi ilmu, dari segi information, data kan? Data dari internet tu kan? So penuh-penuh ni. Cari dia tu, jumpa terus Terus jumpa, ayat Quran, hadis apa, semua boleh jumpa kan? Terus boleh keluar. Kita pun kena lupa, saya sendiri pun kena lupa kan? Hadis tu matan dia macam mana, dia sanat dia macam mana kan? Kita lupa. So saya internet tu, terus keluar, laju pula kan? Dah tu muka dia pada bercahaya sekali. Lagi bercahaya daripada mana-mana syih atas muka bumi. Bercahaya daripada muka dia dalam bilik yang gelap. Cahaya tu. Muka paling bercahaya. Ilmu paling banyak. Paling cepat. Tapi rupa-rupanya, itu beza dia. Kan? Kita nak ilmu ni, kita nak barakah. Barakah ni tak ada dekat. Confirm tak ada dekat skrin komputer. Kan? Tak ada. Takkan ada. Kita tak diajar supaya menghormati skrin komputer sebab dia alim. Tak ada. Tak ada beradab dengan dia kan, sentuh pun pelan, dia nak buka tu punya kan. Tak ada sebab apa, dia banyak ilmu ni kan, nak buka berjuruh. Mana ada? Sebab yang kita nak cari adalah keberkatan ilmu. Bukan di semata-mata datang. Kalau datang, kebanyakan daripada kita ada lah. Tak ada, kita dah belajar 20 tahun. Saya yakin ayah-ayah saya yang ada kat sini, ada yang dah belajar kat surau masjid lama, 20 tahun. Kan semalam saya pergi, kemarin saya pergi kuliah muslimat tu, saya tanya, kuliah ni dah langsung berapa lama? Siapa yang paling lama duduk kat sini? Dia kata, saya ustaz, dah 35 tahun. Tahun 79 start kuliah kat situ. Rupanya, setiap minggu, sampai sekarang. Bayangkanlah 35 tahun dah belajar. Daripada tahun 79 sampai 2014, setiap minggu kuliah dia. Jadi ada seorang makcik tu, yang kat tangan dia kata, ya Ustaz, berapa lama masih? 35 tahun. Bila dia mula sekali, tahun 79. Ada yang masuk tahun 80, terlambat sikit lah, junior sikit. Itu pun kita tengok, lama betul belajar tu. Lama semua lah belajar. Jadi, kita fikir, banyak apa yang saya cakap, semua tahu belaka.
bukan tak tahu. Jadi kadang dari segi amalan susah. Keluar daripada majlis ilmu nak sampaikan pun susah. Nak cerita dengan anak cucu pun tak boleh. Nak amalkan memang jauh. Dan jadi maknanya apa sebenarnya masalah? Salah satunya mungkin paling besarnya adalah kerana keberkatan ilmu itu kita tak dapat. Itu namanya barakah. Kita ingat Ustaz Don Budi cerita. Cerita ni Ustaz Don boleh cerita kat mana. Jadi saya pun boleh cerita pada masalah. Bukan buka air ke apa. Ini buatkan menceritakan kehebatan beliau sebenarnya. Dan saya pun baru di chatting dengan dia tadi. Jadi dia sebut satu benda. Ustaz Don sebut dalam TV ya. Dia sebut, dia kata guru saya, Ustaz saya Abdul Qadir Yufri kata saya bila saya tak dengar, saya tak tengok cerita tu, saya tak tengok program tu. Tapi apa nama, abang saya tanya Ustaz Don tu, anak murid. Kata Don mana pun. Don biasa kita dengar mafia lah. Don bila masa pula dia anak murid aku. Dia kata tu yang dalam TV hijrah. Dia kata TV hijrah, ada nama Ustaz Don. Ustaz Don tu dia kata anak murid. Dia kata tak apa lah. Tengok, betul betul ni popular kat sana. Tiga kawin yang Ustaz Don. Saya pun tak. Saya pun tanya, saya pun tengok muka dia. Tengok muka dia kat dalam TV ya. Tengok masa depan besar, mencelak tebal. Siapa ni? Saya jumpa dia dekat Bami. Saya jumpa dia dekat Bami sekali. Saya tak kenal dia. Waktu tu saya tak tengok TV lagi. Tak tengoklah TV je lah tu. Tengok macam mana. Saya ingat. Dia jumpa saya dekat Bami. Salam je dengan Puan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz kata sini apa ni? Ada kuliah. Okey. Tak pun lah. Lepas tu bila tengok kat TV tu. Oh dia ni lah tu. Nak jumpa.